Okay, welcome back to my channel Blok. Sekarang kita bakal langsung aja free kick dari sebelah kanan Roberto Carlos. Jadi itu dari sebelah kanan ya. Dan jaraknya enggak terlalu jauh sih ini. Ya kalian bisa coba-coba latihan sendiri aja. Ini aku cuma kasih tutorial sedikit aja. There you go. Terus sekarang coba geser ya ke arah sebelah kiri. Langsung aja. Bagus kan? Coba lagi. Yuk, bisa yuk. Ini enggak tahu ya masuk enggak ya. Semoga masuk sih. Bawah, bagus banget di pojok kiri bawah. Oke, sekali. Oke, kita coba lagi terakhir. Aduh, kayaknya ke bawah juga ini. Coba. Bagus banget. Dua kali beruntun. Oke, sekarang kita coba untuk geser ke sebelah dalam setengah lingkaran ya. Di bagian kanan. Oke, kita coba. Aduh, tinggian. Nice banget, bagus banget. Oke, berhasil kita. Tipis. Ayo, please. Nice banget. Kok lama? Oke. Yuk, bisa. Ini bagus nih. Harusnya bagus. Please, jangan ketinggian. Keren banget. Oke, kita geser-geser udah kelamaan kita di sini. Oke, kita ke kiri sekarang ya. Oke. Roberto Carlos. Bagus banget. Coba lagi. Dari dalam setengah lingkaran di depan kotak penalti bagian sebelah kiri Roberto Carlos. Bagus banget. Nanti kapan-kapan aku bakal kasih tutorial juga untuk di PES PC ya, Master Block 1 PC. Dan aduh ini ketinggian sih. Masuk. Oke. Menarik sekali yang itu tadi. Ini aku bakal coba sekarang dari area setengah, tapi jaraknya sama seperti yang awal-awal tadi. Oke. Roberto Carlos. Bagus. Bagus dari tengah ini. Sih. Pas bawah banget itu. Bagus. Oke. Roberto Carlos. Bagus lagi nih. Sah, dua kali beruntun. Kita coba lebih ke arah kanan ya. Jadi tengah, tapi agak kanan dikit. Wah, ini sih curl keluar sih. Aduh, outside curler kita. Kayaknya masih ketinggian, yep. Oke, kita coba lagi. Coba ya, kayak tendangan pisangnya Roberto Carlos. Tendangan ikonik. Kena tiang. Susah banget sih. Tapi kita coba lagi. Oke, sekitar segini tadi ya. Aduh, ini terlalu tengah sih kayaknya. Tapi ya udah, harusnya masuk. Bagus. Oke. Kita coba lagi kali ini. Roberto Carlos. Coba lebih ke pojok kanan ya. Aku pengen ke pojok kanan atas gitu. Aduh, ketinggian yang ini malahan. Kita coba lebih maju dikit supaya lebih direct, lebih kencang gitu kan. Langsung tendang tanpa ngarahin. Kena tiang. Messi, ya ampun. Wow, yang itu tadi kena tiang, bagus sih harusnya. Oke. Roberto Carlos. Bagus. Bagus banget. Kali ini kita coba dari jauh ya. Long free kick, tapi kita coba bikin direct shot. Kita ganti dulu. Beckham ke Roberto Carlos, cuma 80-an ratingnya ternyata. Yang apa, yang legend ya? Untuk long free kick. But kita cobanya. Bagus. Save. Wow. Oke, bullet, umpan. Ini shooting.
Wih, nggak jelas emang Roberto Carlos. Kayaknya udah sih videonya. Susah emang dari ini. Aku udah nyoba berkali-kali tadi ini. Ya, oke. Okay. Thank you for watching.